Oke, kita cek average-nya dapat berapa. Tertinggi 1093, terendah 1032, average-nya 1060. Wah, 24 kali sub yang duplikat 1069 yang paling banyak ya, 1069. 1067 ketang, 1067. 1067, 1067, 1067, 1067, 1067. Iya. Oke, 1067. Kita ambil 1067 karena tadi ketika kita tes speed-nya, velocity-nya sambil disetting. Kecuali kita settingnya mentok di situ nggak dirubah-rubah, baru kita ambil average yang di handphone. Jadi kita ambil duplikat terbanyak ya, 1067, kita masukkan 1067, kita coba ya di 1067. Oke, thanks, itu saja. Lumayan 1067, lumayan. Kalau mau di up lagi bisa, mungkin bisa ke 1100 ya, 1100 lebih bisa. Tapi ya buat apa, kecuali untuk slug 25 grand kalau ada tuh. Kalau ada ya maksimal kan NSA 20,5 kalau nggak salah ya, 20,5 grand. Nanti kita akan coba 20,5 grand, kita akan tes ini baru di NSA 12,5 grand. Kalau dapatnya 1000 lebih ya sudah bagus. Seperti biasa di efek impact Royba, unitnya akan selalu di grade terus ya, akan mendapatkan inovasi-inovasi terus. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para sahabat apabila mungkin yang akan bertanya tentang cara setting untuk mendapatkan velocity, apa saja yang harus di tune ya, atau di tune up gitu ya, apa saja untuk MK3 atau M3, spesialnya M3 La Roiba, yang umumnya M3 siapa saja silahkan bertanya. Bahkan ini M3 orangnya pun kita siap untuk membantu ya, supaya dapat speed yang worth it lah untuk digunakan, dan harus dikombin dengan mimis jenis apa, kemudian beratnya berapa, itu harus disesuaikan. Karena kalau bisa saja dibesarkan speednya, kalau mimisnya terlalu ringan ya nanti nggak, untuk long range ya ngeleang juga, bahasa ngeleang tuh kayak flyer kayak gitulah. Karena mimis yang didorong dengan angin yang dikeluarkan terlalu besar, yang didorong terlalu ringan, angin terlalu kencang mendorong juga nggak bagus. Jadi harus disesuaikan betul, dan itu kita akan tes
tesnya juga harus tes akurasinya di jarak 100 ke atas ya untuk membuktikannya. Jadi nggak bisa dibilang ini juga cukup untuk 12,5 grand dapat speednya 2 atau 1000 lebih juga belum belum tentu baik gitu maksud saya, belum tentu pas ya, belum tentu klik dengan berat mimisnya. Jadi harus dites akurasi sekalipun sudah menggunakan pad DS, jadi bisa saja karena speed terlalu kencang ya bisa seperti itu. Oke. Terima kasih, itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.